Brigjen Polisi Prasetijo Utomo dicopot dari jabatannya sebagai Kakorwas PPNS Bareskrim Polri dalam rangka penyelidikan keterlibatannya dalam kasus penerbitan surat jalan Joko Chandra, terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang masih buron. Hal ini disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST-1980-7 Romawi tertanggal 15 Juli 2020. Bapak Kapolri mengeluarkan surat telegram untuk mutasi yang dengan nomor 1980 Romawi Kep 2020 tanggal 15 Juli 2020. Yang bersangkutan DJP PU ini dimutasikan ke Pati yang Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan. Dan kemudian pemeriksaan belum selesai. Jadi nanti akan kita tambahkan kembali. Dan mulai hari ini juga DJP PU ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.